Kak Gina. Kak Lin, ketemu lagi, kita telin. Wih. Kalian ikut guys malam ini. Kak Gina, ini hari ini lagi ini ya, persiapan hari raya ya buat besok. Iya, tapi udah tadi sore sampai habis maghrib lah persiapannya. Besok tinggal melakukan kewajiban gitu. Di sana, Selin, di sana ada kayak takbiran gitu nggak, Selin? Ada, ada. Oh, belum tahu. Ada dong. Tapi kayak rame gitu nggak? Sepi sih kalau di sini. Soalnya kan pada apa kalau di daerah aku sepi. Soalnya kan pada pulang kampung gitu. Udah balik kampung. Balik kampung, mudik. Balik kampung, guys. Bahasa Malaysianya pulang kampung, balik kampung. Seru kali ada Cindy. Cindy, lo mending jadi host. Join sama kita. Bisa gak sih? Host gak bisa ya? Hiburan. Terima kasih giftnya. Host tuh gak bisa bertiga ya? Emang nggak bisa? Nggak tahu. Bisa, bisa. Bisa, Wah, tahu Cindy, bisa mending lo berempat. live juga. Bisa berempat. Cindy, Cindy, lo live sekarang. Ntar gue invite lo live sekarang. Kata gue, cepetan, cepetan. Mana tuh orang? Jangan mau THR nggak? Nih yang mau ngasih THR ada di link bio TikTok aku ya, Saweria, untuk PC, untuk PC atau untuk PC. Aku juga. Selin juga. Aku juga ada di bio. Bukan kita bisa ya guys, tapi Saweria. Cindy lagi mudik. Enggak, emang iya. Emang iya? Cindy nggak mudik tau. Setahu aku Cindy nggak mudik deh. JNNSF ya. Iya betul, saweria.co garis miring JNNSF. Kalau aku Sawerianya, pokoknya slash TELINE, Teline. Oh, telin guys tuh. Gampang banget tuh telin. Nggak keliling bawa beduk, beduk. Itu anak-anak kecil gak sih? Udah gede masa masih kayak gitu. Kalau di sini ramenya kembang api sih. Sama di sini juga sih, Kembang, beberapa tapi ada kalau yang kembang. beduk-beduk gitu enggak ada. Mungkin daerah aku enggak ada, cuman aku enggak tahu di tempat lain. Iya. Mungkin biasanya daerah pemukiman kali ya, yang kayak gitu. Yang apa ya, yang banyak warga sekitarnya lah. Iya, mungkin. Halo, halo. Mana Kak Cindy? Udah pernah makan petulo? Petulo apaan? Gak bisa sih, ini gak tahu nih, live dulu. Woi, baru ntar. Katanya dia lagi di jalan. Dasar. Oh ya, dia ngasih lagi nih ya guys. Di Saweria aku. Terima kasih kepada FR dan juga Iwan. Widih. Aku belum buka. Tanya THR for PC. Terima kasih, terima kasih. Masak rendang nggak bisa masak rendang. Kasih dong resep bagi bagi resep. Sini saya main ke rumahku makan ketupat dan rendang. Khusus Selin ya. Kalian juga boleh. Makanan lebaran favorit. Kamu tapi makan pernah nggak makan makanan lebaran, Selin? Lebaran enggak.
Aku nggak pernah. Kayak misalnya ketupat sama sayurnya itu loh, terus sama daging yang semur. Pernah gak? Kayaknya aku nggak pernah deh. Pernah ya? Kapan ya harus. Iya, Tapi harus. kalau makan favorit aku tuh, aku suka semur dagingnya. Karena kadang sayur sayur nangka ya namanya. Sayur nangka tuh kadang ada yang pedes. Terus kadang ada petek juga. Aku gak suka. Kak Gina nggak suka pete. Enggak. Kayak menurut aku rasanya nggak ada. Terus pas dimakan tuh kayak keluar gas gitu loh. Kayak, hah, gitu. Kalau makan pete, Gak suka pedes, iya. Aku gak suka pedes. pete gitu. Kamu suka, Selin, makan pete? Suka. Iya, aku dapat dapat sawer di sawer sama Kak Iwan. Makasih Kak Iwan. Terus ada Kak Nanda sama Kak Lutfi. Makasih. Eh, Kak Keren, Gina, keren. berarti masih ini, masih nunggu PC nih. Nunggu. Iya. Bukannya hari ini katanya. Rakit visinya katanya kan hari ini. Kan belum, kalau misalnya semalam udah mencukupi tuh sawerianya langsung hari ini aku Langsung. beli. Tapi sayangnya belum, jadi kayak oke, okay, ditunggu. Tunggulah ya. Tunggu ya, pelan-pelan. Targetnya berapa ya? Targetnya berapa berapa lama ya? Sebulan bisa gak sih? Gak tahu Sebulan deh. salah harusnya. Tergantung kalian juga, guys. Gaji Tergantung kalian. live. Semuanya ada di tangan kalian ya guys. Berapa lama aku akan membuat merakit PC itu semua ada di tangan kalian. Setiap hari Kalau lah. kue lebaran suka makan nggak, Selin? Kue-kue lebaran kayak nastar gitu. Suka. Aku sukanya kalau kue lebaran aku paling suka nastar sih sama sama ini. Sagu, sagu, sagu gitu. Maksudnya warna putih. Sagu. Kayaknya pernah lihat. Pernah Tapi kalau dengar. dulu tuh aku suka yang namanya putri salju. Cuman Ah, gak iya. tau sih. Sekarang kayak udah gak terlalu suka aja. Karena kadang agak manis banget gitu. Dan kadang ada yang putihnya tuh bukan gula tapi kayak tepung. Iya. Gitu. Kalau saya suka apa, nastar? Nastar. Aku seringnya makan nastar. Perawat enak guys. Iya, Goy. Begitu. Berarti besok kalian mau kemana nih? Rencana Besok di di rumah rumah aja. aja. Di rumah Di aja. rumah aja guys. Rakit PC Piro. Rakit PC itu berapa sih guys? Kemarin kalian bilang berapa? 10 ya? Lupa lah aku guys. Bagi THR dong. Aduh gimana ya? Aku aja sudah mengumpulkan untuk syuting. Kok kalian minta THR? Iya, Gak kalian jadi bisa ya? keponakan. Kalian lahir kembali jadi keponakannya Kak Jinan dulu. Iya. Kalau kalian bocil mah dapet guys. Kalau kalian bocil. Bikin opor nggak, jujur. Aku nggak suka opor. Nggak tahu. Kayak dulu tuh aku pernah sih makan opor. Terus kayak beberapa tahun sempat suka opor, terus tapi kayak lama-lama makin kesini tuh aku nggak suka opor gitu loh. Kamu tau gak opor selain opor ayam yang warnanya kuning? Tahu. Kayak menurutku rasanya kurang gitu. Aku kurang suka sih kalau opor, jadi tidak. Kalau di PC mau main game apa? Kan kemarin Kanin ngajakin main ini GTA RP. RP ya. Iya. Jadi aku mau main itu sih. Sama paling aku main mungkin game-game horror kali ya, biar seru. Ih, game horor Pengen main serem. Genshin. Pengen main Genshin juga sih. Pengen main Genshin juga. Cuman, mungkin kalau Genshin aku nggak bakal main di PC-nya. PC-nya buat ini aja, buat webcam aja sama OBS, buat live. Tapi aku mainnya di iPad tetap. Karena susah banget guys main di PC, sumpah nggak bisa aku. Iya, soalnya kita udah terbiasa main yang di device kayak mobile device gitu, jadinya susah. Iya. Aku pernah nyobain Celine main di PC kan, Genshin. Wah, gila.
Aku nggak bisa, aku buat bahkan buat jalannya aja nggak bisa, gimana aku mau. Eh? Berantem nih. Pamali, pamali agak susah tau guys. Aku pernah coba main. Pamali aku pernah main sama Kak Anin. Serem banget. Iya kan dulu kan, aku juga. Enggak, aku enggak bakalan mau main Pamali lagi. Gue bukan serem tau, lebih ke susah. Wih, dapat lagi dari Kak AJN. Makasih sama John Sung Hye. Makasih. Sherly Wah. Makasih. Aku juga ada dari Kak Jordan. Wih. Makasih Kak Jordan sama Kak Yudhistira. Makasih. Mantap, mantap. Thank you loh. Ya, jangan lupa link Sawerianya di bio link kita, di bio link kita berdua profile. Kita kayak lagi ngumpulin THR. Emang lagi ngumpulin THR ya? Pamali di LC, Leak seru banget. Emang iya? Layak juga horor. Serem gak sih? Udah berapa ratus jutaan dapetnya? Waduh. Amin aja dulu lah. Aminin ya. Udah kekumpul berapa sawerianya? Nanti aku bakal kasih tahu kalau misalnya udah kekumpul setengahnya ya. Ini karena setengahnya aja belum, guys. Buat PC ya. Nanti aku kasih tahu kalau udah setengahnya. Oke. Okay. Nyicil aja dulu, iya. Coba bilang R, coba bilang R. Halo. Gak bisa. Coba bilang R. Pakai Selin bisa di Coba enhance nih karena kamu jadi enhance. host, kamu bisa Voice enhance. apa sound effect? Kayaknya sound sound effect. Keren. Saya telah memberikan ilmu kepada orang lain ya, guys. Udah have fun. Izin udahan. Selamat lebaran nih ya. Selamat lebaran. Bye-bye. Lebaran. Sound effect bajai bajuri. Betul, betul. Kamu berjasanan, iya dong. Ini ilmu yang sangat mahal. Aku mendapatkannya juga dari orang lain. Nah, VGA-nya langsung RTX 4090 ya. Nggak tahu guys, sumpah kalau misalnya rakit PC itu aku belum nanya-nanya. Dan aku nggak ngerti kayak harus apa aja yang bagus gitu-gitu. Jadi kayak nanti aja lah guys. Yang penting kita kumpulin dulu. Nanti kalau udah kumpulan, belinya gampang. Coba Gitu. tanya, tanya Kak Fia. Kak Fia kan rakit PC sendiri dia. Iya. Via sih, via. Kak Fia. Jangan suruh Selin rakit. Ya itu mahal. Karena yang suruh juga aku rakit PC lah. Aku emang gak bisa. VGA itu paling mahal, susah dicarinya. Emang kenapa susah dicari, guys? Emang dia langka, VGA? Langkah pertama. Barangnya langka dan overpriced. Emang iya? Kok bisa langka sih? Ada yang ajak rakit mobil tuh. Gimana ya? PC aja Wih, belum thank you Diknya mobil. pergi. Barangnya limit soalnya. Oh. Bisa gitu ya. Aku pikir kayak barang-barang buat ngerakit PC itu
bakal ada terus gitu loh, karena kayak kenapa bisa limit gitu, kenapa bisa limited gitu, maksudnya aneh aja. Tapi ya mungkin I don't know. Banyak yang borok buat mining, makanya mahal. Mining? What is mining? Terbuka sawernya lagi khusus VGA. Ini jam enggak, ini 11.30 guys. Jam berapa di sana sini? 11.30. Ya, makasih ya Kak Egita. Di sana ini ya jam 10 ya, berarti 10.30. Di sini 10.30. Itu misinformation. VGA udah normal harganya sekarang. Katanya udah normal harganya. Udah normal, guys. Misalnya mau beli PC juga. Belum tahu sih, tapi ada kepikiran pengen beli. Cuman mungkin nggak sekarang dulu ya. Sekarang kita fokus kuliah dulu. Bayar kuliah. Baru semester berapa kamu sayang? Aku semester 2. Nanti kalau aku pas Agustus mau masuk semester 3, itu baru setahun aku. Mau masuk tahun kedua. Lama ya? Masih panjang, masih lama. Iya, betul, betul. Semangat aja deh buat Selin ya. Terakhir. Spek PC idaman, nggak tahu guys. Tadi kan aku bilang, aku belum nanya lagi, belum dan nggak ngerti gitu loh. Jadi nanti aja. Ngumpulin aja dulu. Nanti kalau udah mendekati baru pikir mau yang mana-mana. Yep. Kampus Malaysia ada skripsian nggak? Ada dong. Oh, kamu tesis juga. Ada skripsinya. Tapi di sini skripsinya tahu nggak namanya apa? Apa? FYP. Hah? Iya, namanya FYP. Aku nggak Itu tahu. singkatan apa? Aku nggak tahu singkatan dari mana, cuman namanya FYP, for your page. Iya. My God, mungkin final year project. Iya, mungkin Final itu year. final year P-nya apa, P? project kayaknya, iya. Final year. Puyeng. Puyeng. Puyu. Final year pusing. Pusing, bener sih. Pusing. Oh, final year proposal. Bener juga. Itu bisa, bisa. Final year pusing. Iya, bener kan? Pasti pusing ngerjainnya nanti. Jurusan apa, Selin? Tuh, Neneng nanya. Jurusan pariwisata, guys. Kita mau sahur pakai apa? Udah selesai ya guys sahurnya. Lebaran nih, lebaran. Nggak mudik, nggak. Aku nggak mudik, guys. Mudik, mudik, mudik. Ada mudik gak di sini? Kalian udah mudik belum? Apalagi OTW. Selin di rumah bikin ketupat nggak? Mau gimana bikin ketupat sendiri tinggal di sini? Mau bikin ketupat buat siapa? Susah tau guys bikin ketupat.
Besok aku mudik. Oh, ada ya yang mudiknya hari H Lebaran gitu. Gampang diinget lupa. Oh, aku nggak tahu sih caranya. Mohon maaf. Petasan lo kan udah petasan nih salinnya. Iya, petasan ini deket banget. Firework. Soalnya kan aku Iya, aku di apart apart gitu kan. Jadi apart aku itu sampingnya itu semua dikelilingin sama perumahan. Nah, itu kembang apinya itu dari perumahan gitu. Jadi pas dia naik, petas gitu, pas banget di depan jendela aku gitu. Gak pas banget sih, cuman kayak agak di deket gitu ya. dekat iya. Makanya suaranya Nah, kencang. pun ada juga nih tuh. Oh iya. Kamar lebaran bukber berapa kali ya? Bukbernya tuh kayak banyak banget gitu ya. Emang gak komplain ke security? Mau gimana komplain ke security? Kan itu kan udah beda tempat, bukan dari apartemen. Iya. Kok Lagian juga setahun sekali doang gak sih? Jadi kayak, apa-apa. ya udahlah. Apa-apa. Lebaran di mana? Aku di Jakarta aja. Mana-mana. Tapi aku jarang sih kalau misalnya kayak libur lebaran itu pergi. Kayak karena Jalan-jalan. aku tahu pasti rame banget tempat-tempat wisata dan segala macamnya itu. Berarti Kak Gina kalau lebaran biasanya lebih suka di rumah. Iya, begitu. Aku lebih suka tuh kalau liburan tuh di mana orang-orang lagi pada kerja. Ah iya, sepi tempat-tempat jalan-jalannya. Iya, jadi kalau orang-orang kerja, terutama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh kayak enak banget jalan-jalan di saat-saat hari-hari itu dan bulan-bulan tertentu yang lagi nggak ada special occasion. Thank you, Kak Abian. Mudik Selim boleh nggak? Sini, silahkan kalau tahu tahu tempat dan jalannya. Happy Eid Mubarak all, Happy Eid Mubarak. Yes, happy eight. Open house nggak? Enggak. Kangen kelas Mandarin Selin. Kenapa? Katanya ada yang kangen kelas Mandarin Selin. Oh, ide. Open war nggak? Kalau open war boleh berantem. Eh, padahal waktu itu yang kita yang kelas kelas bahasa Mandarin aku itu kan tadinya mau anak-anak cool people. Oh iya. Iya, cuma udah pada graduate duluan. Tadinya bahkan apa kita bertiga aja aku Kak Cindy sama Kak Jinan. Udah grad Kak Cindy-nya. Jadi sisa Ya udah. Kak Jinan sama Kak Siska kan. Kita bikin bertiga waktu itu. Bener sih. Kalau itu kayak emang gak tau sih lagi kayak sibuk banget ya semuanya. Jadi kayak emang gak sempet gitu. Bahkan tadinya juga mau masukin KGB buat itu bikin video yang Mandarin yang versi terakhir itu. Cuma KGB-nya lagi sibuk. Iya. Ya begitulah. Kalian nggak turu katanya. Dia tuh begadang terus, guys. Kak Gina tahu kemarin aku main Genshin sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 8 pagi. Aku abis live main sebentar doang sih. Abis itu aku tidur. Tiduran.
Berarti ini dong, Kak Gina habis live selesai terus gak lama gitu langsung tidur. Iya, karena aku udah kayak ngantuk banget gitu. Gila, jam 8 pagi kamu kuat banget, Selin. Soalnya aku udah tidur siang. Iya sih. Si Selin bikin YouTube buat game. Aku ada YouTube, cuman aku belum tahu mau diisiin apa. Ditunggu aja, guys. Biarkan Selin fokus kuliahnya dulu ya guys. Wih. Biarkan dia fokus kuliah asik. Selin next banner gacha nggak katanya? Next benernya apa sih? Baizu. Enggak. Aku kayaknya selagi gak ada yang tertarik, aku kayaknya mau simpan Primo buat ayah kak aku nantinya. Baizu itu dia dendro kan? Cuman Dendro. bagus, maksudnya dia apa sih guys, kenapa kenapa orang-orang pada suka? Aku juga, aku ngeliat orang-orang banyak banget yang nungguin Baizu, Iya, banyak mungkin yang karena dia udah muncul, karena dia udah muncul kayaknya deh dari awal, kayak dari Liwe gitu kan, jadi orang-orang kayak pada penasaran nih sama dia, mungkin ya. Tapi biasanya nih kayak orang aku. sekarang mus aja sekarang. Iya, tapi biasanya nih yang penasaran-penasaran nih nanti kalau udah gacha malah malah ini pada gak suka. Terus malah kayak I'm disappointed gitu. Iya sih. Sering banget kayak gitu. Healer Shield katanya. Oh. Tapi aku kayaknya kalau ada Skara lagi aku bakalan gacha Skara deh. Bisa terbang. Oh iya. Iya, bisa terbang tinggi dia. Dia Boleh sih, boleh dicoba sih sekarang. iya, sekarang dia bagus. Kayak kita skill nih, dia terbang. Terus nanti kita ada pencet bisa buat naik lagi, dia naik, 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 naik terus gitu. Terus sampai Tapi yang mati. nggak disangka tuh dia dia ini ya, apa visionnya dia ini ya, Nemo. Anemo. Iya, makanya kayak hah. Ngakak banget. Soalnya Udah dapet nih dari petani, makasih ya petani 101. awalnya kan dia terkenalnya itu kayak elektro gitu kan. Jadi dia Iya, malah aku pikir elektro. Oh, katanya sih dia elektro karena dia emang bikinan si ini kan, iya. si Dan siapa papatnya sih juga. namanya, Baal. Ternyata Iya. beda. Ternyata story-nya diubah sama Genshin gitu. Jadi dia itu kayak ya gitulah, complicated sih story-nya itu. Aku belum sampai situ sih. Oh ya udah, jangan jangan di spoiler. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya pokoknya intinya si Skara itu dia ada story yang bikin bikin dia jadi Anemo gitu kak. Oh, tapi emang pada awalnya dia Awalnya ini kurang tahu sih, elektro. dia nggak expose ininya, nggak expose atau elektro gitu. Cuman Oke. dia Okay. itu pokoknya gara-gara satu dan lain hal di story-nya itu, jadi dia tiba-tiba berubah jadi Anemo gitu. Gitu. Aku masih di misi yang dia ketemu sama apa? Hewan-hewan kecil. Ah, Aranara. Cabbage-cabbage gitu. Iya. Aranara. Aranara itu story-nya panjang banget, Kak Gina. Aku tuh baru. Aduh. Kak Gina, aku Aranara aja. Asik. Lama pokoknya aku itu sampai berapa bulan ya aku. Soalnya kan aku sambil kuliah juga kan. Jadi aku kayak nggak bikin nggak lanjutin sama sekali. Buset, aku juga kayak sampai berapa bulan sih kayaknya. Kalau saran aku ya Kak Gina sambil searching aja kayak walkthrough-walkthrough-nya gitu biar cepet. Kalau enggak lama, bakal lama. Dia susahnya apanya sih, Selin? Aranara itu nggak susah, cuman panjang ceritanya.
Dan itu ada satu buku, nanti kakak bakalan dapat satu buku itu. Dia ada kayak 5 atau 6, 5 ya kayaknya, 5 quest tentang Aranara. Nah, itu kakak harus selesaiin semuanya. Dan itu Tapi itu bisa. harus ketemu ketemu semua Aranara. Dan Aranaranya ada banyak, banyak banget di daerah Sumeru, kakak. Susah nggak tapi? Susah kalau di bagian itu. Ya, menurut saran aku sih kajinan searching aja itu lokasi-lokasi Aranara. Kalau iya kalau kalau misalnya lihat walkthrough orang gampang kan? Kenapa? Kalau misalnya kita lihat walkthrough orang gitu di YouTube gampang kan? Bisa, bisa. Kajinan searching aja itu. Sesukanya Aku kajinan. kalau misalnya udah mentok banget nih, udah mentok, udah pusing. Aduh, gimana nih? Ya udah aku lihat YouTube. Tapi emang tahu YouTube, YouTube ini apa namanya? YouTube juga membantu kalau misalkan. Tapi kalau aku nggak bisa YouTube kajinan. Aku kalau misalkan nonton YouTube malah kadang pusing lah. Kok udah sampai sini gitu. Aku lebih suka yang kayak lihat interactive maps gitu. Jadi kayak aku ikutin jalannya. Ya itu kalau aku udah mentok banget sih. Biasanya kalau kayak puzzle, puzzle apa gitu, terus kayak aku bingung nih harus ngapain, harus nyalain yang mana dulu gitu-gitu. Nah, Ah, aku tuh iya. bingung kan. Lihat YouTube solusinya. YouTube. Betul. Aku juga kalau puzzle-puzzle. Wih, thank you yang follow-follow, yang Ada yang berfollow, bilang thank you ya. gini, Kak, nonstop main aja bisa 3 hari baru kelar. Yang Aranara. Aranara ya? Kayaknya yang Aranara. Itu nonstop nggak main gokil juga. Tapi Eh, emang aku nungguin ini si Selin, tapi aku nungguin game Hogwarts Legacy. apa tuh? Harry Main Potter. Harry Potter. Iya. Tapi aku mau mainnya di Switch kan, jadi kayak emang harus nunggu. Thank you, Abian. 0306. Telin opornya udah Aku jadi. nunggu di gamenya. Udah jadi di mana? Di rumah kakak. Maksudnya aku ke rumah kakak gitu. Hahaha. Lupa ya guys, Sawerianya di link bio profile aku dan Selin. Ya. PC for Gina. THR for selling. Aku jadi gak terbiasa tau. Biasanya kan aku kalau misalkan masih di JKT kan aku dapet THR gitu. Aku sekarang udah nggak ada THR. Aku kayak, oh THR. Sabar ya. Tapi aku juga udah lama sih nggak dapet THR. Aku dapet THR paling dari mam papa doang. Karena udah gede. Jadi aku yang ngasih THR. Tapi kalau misalkan di apa hari raya gitu, itu yang belum nikah pun boleh ngasih THR. Boleh. Boleh. Kalau misalnya sudah bisa dan mau memberikan Maksudnya THR udah bisa. THR sendiri gitu. Beda ya, mungkin kalau kalau kayak Chinese New Year gitu kan harus yang udah nikah kan. Ada yang udah nikah, ada yang juga kalau misalkan belum nikah, tapi dia itu kayak udah kerja dan dia sukses banget, dia mau bagi-bagi boleh. Cuman jarang sih, jarang Ya, ya. kurang lebih sama sih. Kalau misalkan kajina kan yang penting kayak kajina udah kerja terus udah dapat THR sendiri baru bagi. Iya. Kalau Yang penting kita pengen ngasih gitu aja sih. kalau yang dari kita itu kayak misalkan nih aku udah kerja juga gitu, aku udah dapat THR sendiri segala macem, itu aku nggak tentu harus kasih gitu, kayak nggak harus kasih juga. Oh, gak wajib. Gak mau ya udah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, emang gak wajib juga sih. Cuman emang kalau emang mau ngasih, ngasih aja. Info Saweria. Saweria.co /JNNSF. Linknya ada di bio profile TikTok. Selesaiin apa, Selin? Saweria.co/TELINE. Teline. Teline. Let's go.
THR pada intinya cuma momen berbagi, kalau memberi dan merasa memiliki lebih. Nah, itu betul tuh. Buat yang minta THR, gimana ya? Saya pengen punya PC dulu. Mungkin nanti ya, coba lagi tahun depan. Kalian doain ya, semoga tahun depan tuh aku sudah bisa memberikan THR kepada kalian semua. Doakan ya, Amin. guys. Salim pakai Saweria juga. Iya, aku kemarin diajarin sama Kak Anin. Sama dong, aku juga. Diajarin Kak Anin. Jangan-jangan, guys. Lebih seru emang kalau misalnya udah bisa live di YouTube sih. Gitu. Main Valorant. Tapi kalau main Valorant kayaknya nggak dulu deh guys. Susah banget soalnya kayaknya. Bulan besok anniversary Gen 4 JKT48 yang ke-8 tahun. Oh iya, kita udah mau 8 tahun. Bulan depan ya, oh ya. Bulan depan. Kita udah bertemu mau 8 tahun, Kak Jinan. Kita udah kenal mau 8 Betul. Wow. Wow, lama banget ya. Bahkan SD aja 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kayak 8 tahun tuh lama banget loh. Main Cooking Mama, iya. Cooking Mama. Mama. Eh, tapi Kak Jina kan dulu ada Nintendo DS juga kan? Iya. Iya, yeah. Kak Jina main ini nggak gardening? Apa? Kak Jina main gardening Mama nggak? Kayak pernah main tapi aku lupa deh itu. Iya, Cooking Mama, cuman dia yang versi tanam-tanam gitu, tanam bunga atau nanam buah-buahan Aku gitu. lupa, tapi aku kayaknya inget. Iya, itu. Karena kayak jujur dulu tuh beberapa game aku ada yang kayak cuma sekelebat gitu loh, abis itu kayak di reset lagi terus di game diganti gamenya ulang gitu. Jadi kayak ada beberapa yang kehapus, baru aku main sebentar gitu sih. Tapi kayak pernah deh dulu. Game Ini yang dulu dulu tuh kita kalau dulu ya aku Mario Kart, Cooking Mama, The Sims, terus Mario apa gitu ya namanya aku lupa, terus apa lagi ya, Harvest Moon main nggak? apa semua main-main-main Yang mana, Kak Jinan? Series yang mana? yang biasa banget, yang standar, yang kayak masih pixel-pixel gitu loh, Oh. jelek banget. Kalau aku mainnya apa ya? Aku mainnya Harvest Moon. Aku lebih sering main Harvest Moon sama Rune Factory. Kalau Kak Jinan tahu Rune Factory. Rune Gak Factory. tahu. Rune Factory itu dia kayak Harvest Moon, tapi dia itu kayak Rune Factory, a fantasy Harvest Moon gitu. Oh. Dia animasinya Aku sama main game ada jadi kayak menjadi seseorang ini, seseorang artis Hollywood. Sumpah aku lupa LA apa Miami, Mia, Miami apa gitu namanya. itu gamenya. Jadi kalian tau gak gamenya? Miami apa gitu? Aku Pokoknya enggak. kayak kita tuh kayak Hollywood star wannabe gitu loh. Aku enggak pernah dengar. Jadi kayak kita punya kayak rumahnya dek di tepi pantai lah gitu. Miami Night apa Miami apa ya? Aku lupa sumpah. Terus kayak ntar kita ketemu orang misalnya kayak di mana di salon gitu-gitu, terus kita beli baju kalau nggak salah, tapi di situ oh nyari cowok mulu sih di situ. Miami Heat. Tiap tempat, Ada yang bilang tiap Miami. tempat pokoknya. Ah sumpah lupa, nah, aku cari dulu, aku cari dulu, aku cari dulu.
Aku ada main ini, Kak Gina main ini gak? Seli Salon. Seli Salon. Main, main. Main, sumpah. Seli Salon seru. Kalau misalkan, tapi kalau udah ke belakang-belakang susah itu Seli Salon. Iya, cepet banget kan, emang. Iya. Kalau ini main nggak yang Oh iya oh. nih, nama nama gamenya Miami Night Singles in a City. Seru banget sumpah mainnya. Iya, aku jadi pengen main Ini lagi nggak dah. tahu Mario Mario yang Mario apa sih Mario Bros yang bukan Mario Bros, Mario yang kayak main basket gitu di DS. Apa sih Iya, nama aku pernah tuh main, di Three tapi Hawk aku lupa itu. Three atau Three Hawk Three sih. Kayaknya Hop deh. Hops 3 on 3. Iya, yeah, Mario Hops 3. Oh. Itu. Itu juga seru. Aku dulu mainnya itu. Sama Mario Kart. Sama Mario Mario. Kart sih, Iya, itu seru banget. Mario and Luigi Partners in Time. Itu juga seru. Gue pengen main Miami Nights lagi. Gimana ya caranya? Eh, kita beli Nintendo DS lagi terus kita main lagi. Bisa gak ya? Aku Nintendo DS-nya hilang waktu itu pas pindahan rumah. Nggak tau kayaknya dicolong atau gimana. Aku stylus sama casannya hilang, tapi Nintendo-nya masih ada. Eh, kalau kayak gitu mah beli stylus sama casannya aja, Kak. Tapi kayaknya udah cacat banget deh. Dalamnya kayaknya udah rusak gitu menurutku ya. Dan aku juga udah gak tahu sekarang tuh di mana, sumpah. Kayaknya pengen beli lagi sih. Beli Switch aja udah ada, kalau Switch udah ada, cuman emang gamenya itu loh Gamenya mahal nggak sekali. cross switch Kak, kan aku kalau mau beli aku mikir dua. 400.000. Makanya aku cuma nunggu satu-satunya game yang aku nanti nunggu Hogwarts Legacy. Dah, itu doang. Sisanya kalau mau beli tuh kayak mikir dulu, beli nggak ya gitu. Aku Nintendo Switch cuman ada Animal Crossing. Iya, Animal Crossing. Ya, Animal Crossing sama apa yang game yang main kayak sports gitu. Oh, iya. Oh, kamu ini Nintendo Switch-nya yang ini yang gede ya? Kalau aku yang light. Ah. Yang Karena bisa warna pink. mana-mana. Ih, gemes. Karena pink, jadi aku udahlah yang pink aja. Soalnya kalau yang biasa warna hitam kan, hitam merah biru gitu, jadi kayak pengen pink. Eh, Kak Gina ada Animal Crossing, kita bisa main bareng. Oh iya, Iya. mana Nintendo kamu? Coba. Ini ambil bentar. Gak tau ada baterai nggak? Belum aku cas. Kenapa nih? Aku juga kayak nggak ngecas-cas ini. Ada baterai Kak, aku cas dulu. Coba aku lihat dulu ya. Aku juga lupa. Oh, aku masih full baterainya, nggak pernah aku. Aku cas dulu. Aku nggak ada waktu main. Terus kadang kalau misalkan aku mau main juga, kayak aku nggak ada teman. Jadi aku kayak main sendiri sedih nggak sih? Sama, aku juga main Animal Crossing sendiri, Selin. Kagak ada temen. Sedih banget nggak ada temennya. Mending Hogwarts sekalian nunggu PC. Mau main bareng Ah, gelang di sini aja udah gak sabar. PC emang bisa secepatnya. Kita kan gak tahu nih kapan kita bakal merakit PC. Merakit PC itu tidak sebentar ya. Pasti lama. Jadi aku, at least aku beli dulu. Karena aku suka banget Harry Potter. Ajakin Koko main lah. Ah, Koko aku aja ini suka nggak di rumah dia. Gitu bisa Jual main ya. Sebenarnya kalau Nintendo Nintendo Switch beli PC yuk. Switch bisa main bareng, cuman harus bayar membership dulu, membership Nintendonya. Kalau misalkan yang jarak jauh, tapi kalau misalkan yang Apaan main bareng ini?
Berarti aku harus ini dulu, Selin. Kita harus, kalau aku sama Kak Jina nih mau main bareng, kita harus beli membership Nintendo-nya gitu. Apa sih namanya? Lupa aku. Yang buat Oh, multi. nggak bi nggak emang nggak bisa. Enggak. Kecuali kalau misalkan kita sebelahan gitu. The heck? Eh, seharusnya bisa tahu, sumpah bisa nggak sih? Aku pernah coba waktu itu sama temen aku. Gak bisa. Masa sih? Kalau yang jarak jauh gak bisa. Hogwarts Legacy di PC grafiknya lebih, tapi PC tuh kita nggak tahu ya kapan kita bakal rakit tuh PC. By the way, kita lihat dulu Saweria-nya. Oke, udah ada dari Kavasa, thank you. Dindra, minal aidin, thank you. Minal aidin juga, dan Rehu. Ini dikit, bos. Nggak apa-apa. Thank you, ya. Aku juga ada nih dari Kak Andir. Kak Andi, makasih Kak Andi. Terus ada Kak Dindra sama Kak Lucky lagi. Makasih Kak Lucky. Baru tahu kirain online bisa. Iya, nggak bisa, guys. Kalau mau multiplayer sama teman kita yang lain itu harus membership lagi gitu. Ya pokoknya kalau misalkan beli Nintendo Switch, kita nggak bisa irit. Gamenya bayar semua. Terus buat main sama temen juga bayar. Terus buat ini itu juga bayar. Pokoknya bayar semua, guys. Jadi kalau kalian mau beli Nintendo Switch, pikir-pikir dua kali dulu lah atau tiga kali. Itu nah, aku punya karena waktu aku sakit jujur itu, tapi kamu kamu udah keluar waktu itu Selin, kamu udah keluar deh, kayaknya jujur itu aku tuh sempet sakit lama banget kayak hampir 2 minggu gitu, terus kayak gabut tapi kayak nggak boleh capek, jadi kayak nggak boleh kegiatan kan, jadi akhirnya aku punya Switch. Karena gabut. Eh, pas udah kegiatan lagi, udah deh. Bye banget. Terus Kak Gina main game apa aja sampai sekarang ada game apa aja? Main ini doang. Animal Crossing doang. Eh, Kak Gina beli ini apa sih namanya? Mario Party. Eh, tapi Mario Mario Party Party. harus pakai yang itu, yang controller itunya. Emang kenapa? Kalau Mario Party main sama teman-teman seru. Ketawa banget itu, ngakak banget. Itu ngapain sih mainnya dia? Mario Party susah, aku Eh, aku lupa dong, Selin, cara cara biar kita bukanya gimana sih? Kita kayak mau mencet itu gimana ya? buka apa? Oh iya ya. Apa sih? Bukan, bukan. Iya, aku lupa. Pokemon kita bisa main di sini ya? Pokemon bisa main ini apa, Pokemon Pokemon Black and White atau Sword, eh kok Black and White, Black and White mah Nintendo, eh Nintendo DS. Kajina main ini apa, Sword and Shield yang paling baru. Sword and Shield. Ntar deh. Kak Anin live katanya. Emang iya? Tapi kita nggak bisa invite. Not available. Mana aku coba? Nggak bisa di-invite, Oh Kak. iya. Kayak dia udah nge-settinginnya deh. Salin, Salin, kalau ada ini gimana caranya sih? Aku lupa yang hadiah terbang-terbang. Hadiah terbang-terbang pakai itu yang Ketapel ya? ya nggak tahu deh, Oh, coba aku shit. pin dulu ya. Alasan mau pindah. Eh, kok aku nggak punya ketapel? Aku punya fishing rod.
Ah, udahlah. Bye. Wow. Live bertiga sama Kak Anin buru. Kita tadi udah coba mau invite Kak Anin, cuman nggak bisa di invite, nggak tahu kenapa. Kayaknya dimatiin itu ya invite-nya. Iya, kayak dimatiin deh sama dia ini. Selin main Harvest Moon nggak main? Aku main. Aku suka banget Harvest Moon, guys. Harvest Moon, Rune Factory, nah itu dua paling aku suka. Harvest Moon, iya sih. Karena dia ada ceritanya gitu gak sih? Iya, aku suka Harvest Moon. game yang ada ceritanya gitu. Ini panjang. Tujuh. Dia live-nya pakai OBS. Ah. Berarti Pantas. itu nggak bisa ini. Thank you nih dari Aku juga main itu, KMZ. Ace Attorney. Kak Gina tau nggak Ace Attorney yang di Nintendo DS? Enggak. Yang kayak Aku itu game ngapain? itu. Jadi kayak ada kasus pembunuhan, kasus penculikan, atau apa. Kita sebagai lawyer gitu, kita nge-defense yang Waduh. Jadi kita Berat tuh gamenya. jadi kayak kita harus harus mecah memecahkan clue-clue yang ada di game itu, yang ada di ya yang di game itu gitu loh. Sangat menguras otak kalau salah, ya udah bye. Mikir banget ya. Cuman seru, kayak kadang itu kayak plot twist aja gitu ceritanya. Aku suka yang plot Kan twist. kalian pernah jadi hakim di teater. Scripted. Semua scripted. Jadi kalian harusnya ini tahu apa beliin ini nge-give kajinan week-week yang gitu hakim. Jangan dong. Cek Saweria nih dari Kak Ara, Kak KMZH, dan Mahen. Makasih ya. Selly main Get Rich gak? Main, aku sampai sekarang masih main Get Rich. Serius? Masih. Cuma kadang aku Aku malah mainnya My Cafe, Selin. My Cafe aku main, cuman aku uninstall. My Cafe, aku udah level 16. Susah banget, sumpah. Aku uninstall, soalnya bosen. Iya sih bosen, cuman aku kadang greget aja sama kayak spice-spice-nya gitu loh. Jadi kayak Ah, iya. Aku waktu itu jadi kayak play level 14 ya. Aku paling tinggi 14 terus aku uninstall. Heyday, mana heyday, Itu heyday, pengen sih, cuman pengen aku main cuman uninstall juga. iya sama udah aku uninstall karena waktu itu bosen kan. Iya, aku sampai level 16 habis itu aku uninstall. Eh, mami aku ya, Kak. Mama aku dulu main Heyday itu sampai level 30-an, 40-an. Mama aku udah level 50 berapa gitu. Gila ya, orang tua kita ternyata main game kayak gitu, dia nggak bosen-bosen. Seneng ya. Iya. Dia kayak udah pertaniannya udah subur makmur banget tuh. Iya. Dulu ya, Kayak Kak, gila. aku pas kecil aku pegang HP mami, mami aku buka HD pasti langsung ditarik handphonenya, jangan main. Jangan mainin. Takut dia. Kerja Nanti aku acak-acak. Acak-acak nanti ininya dia takut pertaniannya diacak-acak. aku jualin semua. Nih. Kita habisin diamondnya, diamond. Ya, biasanya kalau nonton-nonton advertisement gitu kan dapat dapat ini ya. Diamond. Diamond. Keturunan ya berarti dari mama. Iya, kita emang gamers banget sekeluarga. Eh, dulu ya mami mami aku juga kalau pas aku ada Nintendo DS mami aku juga main tahu. Oh iya, Iya, main mami apa mami kamu? emang emang satu keluarga aku itu semua main game guys, suka main game. Sama, sama aku juga sumpah.
Keturunan ya, kita Suka kita main aja. nah ini kena hobi dari orang tua kita berarti kajinan. Sama kita juga gitu. Makasih udah nge-give di sini juga ya, di TikTok. Iya, makasih. Tekken gak sih pada main, 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 main. Tekan aku enggak. Kok Aku kok main. Seru, seru. Tapi emang Tekken mainnya kalau sendiri males, harus berdua emang. sudah waktunya tidur. Oh, masih jam segini tidur. Lebih tepatnya sudah waktunya untuk nge-game. Hai Ada yang guys. kiss juga emang ya? Oh, ini ya. Kiss. Kok aneh sih kissnya? Thank you, Mas Dimboy. PC jago nebak. Wow. Thank you. Kayak suara 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 raksasa gitu kajinan. Bukan heartbeat ya, lebih ke stomp. Stomp. Giant stomp. Giant stomp. Ntar kalau rakit PC sambil live, waduh, kayaknya nggak bisa sih karena nggak ngerti. Kayak kalau udah jadi aja sih baru live ya. Kalau PC udah jadi baru live. Kajinan, kajinan pas lagi rakit PC-nya itu ada kafianya, jadi kafia yang rakit kajinannya. Oh, gini. Nah, ini ya guys, nih PC aku lagi dirakitin. Nggak ngerti soalnya kalau aku. Beli PC Selin kita mabar Valorant. Astaga, mikirin hidup di sini aja masih pusing. Masih pusing gitu mau gimana bayar kuliah ini masih Biarkan Selin menjalankan perkuliahannya dulu, guys. tunggu aku selesai kuliah uang aku udah habis buat kuliah habis itu kita earn the money again kita beli PC kita main. Betul. Tapi aku di sini irit banget kajinan. Aku kayak jarang banget keluar jalan-jalan segala macem. Ah, tapi makanan di sana tuh lebih murah di sana atau di sini? Di sini murah, termasuk kalau biaya ke, apa biaya hidupnya lebih murah. Tergantung cara cara ngolahnya aja sih keuangannya. Iya sih. Kalau aku kan irit banget ya, aku takut banget habis duitnya. Jadi aku irit banget. Aku kalau misalkan hari Senin sama hari Jumat itu kan ada pasar gitu kan, pasar malam. Selalu beli sayur di pasar malamnya gitu. Aku rajin. Oh, berarti kamu masak sendiri? Masak sendiri. Masak sendiri aku. Aku jadi kalau misalkan apa-apa masak sendiri. Wow. Soalnya aku Keren takut habis. sekali, Selin. Kalau misalkan di Jakarta kan ada kami. Jadi kayak Benar. bisa dibantu. Kalau di sini siapa yang bantu? Nah. Hidup mandiri. Betul. Apa jadi? Kajin. Oh, astaga. Kajinan mulai nih, kajinan. Astaga.
Kalian kamu pakai ini aja. Kamu auto lulus. Itu di mana? Di Fani, Fani. Funny. Nggak ada apa-apa. Kenapa sih ini filter? Putri duyung hilang, tayang putri duyung, guys. Wih. Wih. Guys, putri duyung hilang, putri duyung. Anaknya lentur banget kajian. Iya, aku mau filter itu juga. Weh. Weh, Selin. Kak Gina, ada sih filter-filter kayak gitu. Oh, ini aku juga ada. Wait, wait, it's been a long Ini gimana? time to my friend. Oh, I tell you all about it when I see you again. Tolong, tolong. Seru tau main main filter sumpah. Tolong aku. Aku nggak pernah tau pakai eyeshadow biru. Eh, bahkan ya Kak, aku baru inget, aku dulu pas dikasih pertama kali dikasih makeup sama mami aku dapetnya eyeshadow warna biru. Oh ya? Iya, cuman Tapi dulu tuh eyeshadow warna biru tuh banyak yang make. ya, mamaku juga Maksudnya pakai. kayak orang-orang zaman dulu. Eyeshadownya pasti warna biru. Terus aku kan waktu itu aku dikasih make up sama mami itu gara-gara kan aku JKT kan. Jadi kayak butuh make up gitu, tapi dikasihnya warna biru Kak Jinan. Aku langsung kayak, aku mau gimana pakainya kan JKT kan natural ya, masa aku pakai biru buat perform. Kajian tau gak sih yang itu yang my stupid heart don't know I try to let you go itu. Enggak. Apa itu tren TikTok? Lagu gitu terus ada yang pakai yang kayak lampu-lampu gitu di gigi. Oh, tahu, tahu, tahu. My stupid heart. Aku mau beli waktu itu cuma aku gak tahu beli di mana itunya. Gimana sih cara ini
ganti suara. Halo. Nih, Salin mau ada lagu. Salin ada lagunya loh. Oh iya. Nih. My stupid heart don't know try to let go so many times before. Mbak Geta ini. Cobain satu-satu dong. Honey, baby you, baby you. I need my child. Kira dia, nene, nene. Sina ite. Eh, Anduyung tuh nggak ada lagi. Yang duyung mana guys? Hilang guys. Aku pengen pakai yang mermaid. Mermaid. Doyin, doyin. Ada Genshin, Kak. Wah, itu di mana Selin? Itu di mana? Zhongli, aku jadi ingat yang Zhongli yang kajinan. Ikat kecil di belakang menjadi Zhongli. Eh, itu di mana Selin? Aku mau di ini di interaktif. Interaktif. Mana? Di aku nggak ada tau. Tapi aku doang, wis. Ara-ara. Eh, tapi aku nggak bisa ara-ara. Aku cadel. Jelek ara-aranya. Itu main game Kak Jinan? Iya. Bisa gitu? Udah, capek, capek. Rame ya? Iya, jadi kita nih berlima ya, guys. Oh my God, thank you banget nih ada yang ngasih THR. Kita bacakan dengan suara ini ya. I was really hoping that it will come true. Terima kasih kepada kepala suara untuk THR-nya. Thank you. Astaga, keren banget. Terima kasih. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Eh, kalau misalkan aku mau pakai suara ini, keren gak sih? Keren. Kayaknya. Tak coba. Mencoba pakai suara ini. Cek banget. Progres sudah berapa persen? Mungkin
Kita lah udah 30% ya progresnya sekarang. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Aku belum nih, belum Orang aku berubah lah sih, Selin. Apa sama? Suara aku ada voice effect-nya. Ada. Iku voice effect-nya. Yang geter-geter gitu bukan? Iya. Oke. Ih, orang-orangnya ungu-ungu. Gentar. Emang udah takdir kan ya? Iya lah, udah takdir ya. Orangnya aja ungu. Selin kuyang katanya. Hah? Selin kuyang katanya. Kuyang. Apa yang coklat? Seragam kuyang. Eh, coba kalau misalkan kita kita mencokin ini. Seragamku yang seragam seragam gam. Serem gak sih ini mulutnya kayak kuci sake kuci kuci apa itu Ona. Wis ini apaan, eh aku di awan. Wih, cungkit-cungkit lagi. Wih, tolong. Tolong. Aku gak bisa tolong. Aku lagi suka cungkit. Wih. Roller coaster. Wih. Eh, balik kalau pesannya turun. Ini apa? Botak kan? Ikat gak sih rambutnya kayak gini? Nah. Pizza berjalan. Pizza berjalan. Lihat kan Gina rambut aku. Rambut kipik-kipik gitu loh. Rambutnya kipik-kipik. Rambutnya kipik-kipik. Yang merebet udah nggak ada ya? Iya, yang merebet banget sih. Ya, makasih. Ya, makasih. Kok kajinya ada sih filternya banyak banget? Di funny. Iya, aku di funny, cuman itu doang yang aku punya. Itu aku adanya ini. Oh, ini mermaid. Kembali.
Aku save dulu deh ini format bilang kita nggak usah jalan cari lagi ya. Mana sih kok nggak ada mermaid? Agak susah ini emang. Ya, Bukan, ih serem banget. Aku adanya ini. Kok nggak ada mermaid ya? Aku udah susah ya, ini ya, aku juga beli ya, susah. Mana ikan-ikanku, teman-teman ikanku. Datanglah teman-teman ikanku, mermaid sudah kembali ke sini. Aku lagi mencari mermaid. Di trending bukan-bukan ya? Kok nggak ada guys? Emang kayak gitu ya beda-beda? Enggak kok ada pasti, cuma emang agak susah aja nyarinya. Kok aku udah nggak bisa nge-scroll? Udah maksimal. Aku ketemu yang ompong. 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 Tidak ketemu. Tidak ketemu. Coba katanya cari di ini cari di search oh bisa search nggak bisa lah gue Gak bisa search. aku di funny saya cari di bawah bawah Aku di make upin jelek banget. Nggak ada. Aduh itu coba deh. Kayaknya kamu cari Fanny di bawah-bawahnya. Udah, Fanny di bawah-bawahnya, tapi nggak ada. Aku carinya yang di trending. Soalnya yang di trending ada beberapa nggak ada di Fanny. Oh Siapa tahu? gitu. Iya. Eh kayaknya kalau aku lagi pakai filternya kamu juga bisa pakai tahu di atas kayaknya ada ini di trending coba udah lihat. Karena aku pakai lagi pakai nih. Dulu aku mulai trending paling atas. Aku lagi pakai filternya. Coba ya. Mana ini ikan-ikan? Ini. Iya. Atau kerang-kerangku, kerang-kerangku, mana ini kerang-kerangku? Ini apaan? Tapi nggak ada yang kajina pakai. Dia ada yang tanda-tanda yang Masa aneh. nggak ada? Cuman gak ada yang itunya, yang mermaid. Dua-dua doang. Kayaknya gara-gara aku sipit deh, jadi dia nggak ke detect gitu. Terima
Error dia. Tadi Kak Gina nggak di, tapi nggak dihitung sama dia. Yo, what's up, bro? Honey. Kajinan. Kajinan. Nè, muốn làm gì thế mình? Suara. Nah, udah. Oke. Kita mau lanjut main game nih guys ya. Aku pengen main game. Jadi kita sudahi dulu live-nya. Kak Dina mau main game. Jangan lupa THR-nya. Nah, jangan lupa untuk PC for Jinan. Wah, ada lagi dari Kak Edwin. Thank you. Makasih ya. Kaweriannya ada di link bio. Kaweri ada di link bio. Aku buat THR boleh, buat PC boleh. Selling juga ada. Iya, aku juga jangan ada lupa. Di link bio. Thank you semua yang udah nonton, yang udah lagi juga di TikTok. Thank you semuanya. Thank you semuanya. See you next live. Selin, bantuin aku Selin. Ini kenapa? Tapi aku lagi butuh apa ya? Aku lagi nggak butuh apa-apa sih. Oh, buka-bukain ini aja lah Selin, buka-bukain waypoint. Ah, boleh-boleh, langsung aku buka, please. Tapi nggak bisa buka waypoint kalau lagi bareng, woy. Bisa. Ah, bisa. 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 Tahu aku dulu kalau lagi co-op nggak bisa buka waypoint. Bisa. Oh, bisa. Udah coba dulu ya. Dah, guys. Terima kasih. Makasih. Lo bisa lihat ke depan, ngeliatnya samping kanan. Makasih. Bye. Gift-nya. Yang ada di... Happy 8. Happy 8. Mohon maaf lahir dan batin. Bye, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. 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 Bentar. Mana suara efeknya? Gimana cara matiinnya? Ini. Nah. Bye bye. Dadah. Makasih semuanya. Jaga kesehatan dan semoga yang merayakan. Bentar, ini kan kita lagi serius ya. Ini efeknya matiin dulu. Nah. Ya, semoga hari raya kalian menyenangkan dan jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa untuk selalu bahagia, happy. Karena lagi hari raya, guys. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye, makasih semuanya. Jaga kesehatan. Iya, kamu juga jaga kesehatan. Kalian semua jaga kesehatan. Bye-bye.